Guys, kembali lagi di channel Elo Beauty. Nah, kali ini saya akan mereview produk Oriflame yaitu lip balm. Jadi lip balm ini bisa membuat bibir kita tidak kering dan menghasilkan warna yang natural. Dan di sini saya memiliki dua aroma, yaitu mangga dan raspberry. Nah, lip balm ini ada tiga, yaitu coconut sama melon dan mango. Kalau ini yang versi lama ada raspberry-nya, yang versi baru yang ini. Tapi kemasannya masih sama ya guys, bulat segini bentuknya. Terus di sini ada expired-nya. Dan ini kalau nggak salah berapa mili ya? 7 gram. Ini 7 gram. Di sini bisa dilihat, nah, 7 gram. Ini keterangannya banyak banget, dan ini untuk bibir. Ini banyak banget keterangannya. Terus ini mango warnanya oranye dan raspberry warnanya pink, cantik banget. Sebentar saya buka ya. Nah, ini padat dan penuh, jadi nggak ada bolong-bolongnya, padat banget. Dan ini aromanya mangga banget, dan ini aromanya raspberry banget gitu. Jadi ya seperti rasa mangga gitu kalau dipakai. Dan dulu itu aku pernah pakai yang leci, itu rasanya emang seperti leci gitu, jadi alami banget. Ini semua pakai bahan alami guys, aduh, padat banget ya guys. Ini masih baru, dan satunya udah dikip orang dan satunya masih belum. Kalau kamu pengen kip, boleh langsung di kolom komentar atau langsung chat saya, nanti saya kasih nomor saya di deskripsi. Itu kecil, mungil, enak dibawa kemana-mana, dan emang untuk bibir yang kering banget kalau pakai lipstick biasanya ngelupas. Nah, pakai lip balm ini dulu bisa, atau pakai lip balm ini aja udah cantik gitu warna bibirnya. Kak, ini kok oranye, nanti warnanya oranye. Kalau lip balm itu kan identik dengan gimana ya, warnanya nggak terlalu mencolok gitu loh guys, jadi kemungkinan yang oranye ini ya kayak warna bibir gitu. Kalau aku pengalaman pakai yang leci itu merah kan leci, nah itu nggak merah banget, jadi tetap kayak glossy gitu, nggak terlalu merah banget gitu, nggak. Kalau yang pink ini mungkin ya pink gitu, kan ada tuh ya warna apa lipstick warna oranye. Itu mungkin hampir yang kayak minggu, cuma gak mencolok banget gitu guys. Jadi cocok-cocok untuk semua jenis kulit, semua jenis warna kulit, warna bibir kulit, maaf. Oke, gitu dulu guys review lip balm dari Oriflame Love Nature lip balm. Jangan lupa like, subscribe, dan komen jika ada yang ditanyakan. Dan juga jangan lupa share ke sosial media kalian ya guys, untuk mendukung channel Elo Beauty. Bye.